Thomas Muller tampaknya menjadi satu nama yang merasa paling puas dengan kemenangan 2-0 atas Barcelona. Pasalnya, ia berhasil membuat Robert Lewandowski kena mental dengan segala kelakuan kocaknya. Terlebih saat penyerang asal Polandia itu menyuakinnya saat di lorong stadium, Muller tetap santai dan hasilnya, Louis malah mandul terutama saat punya peluang 99% gol. Sebuah karma sekaligus perang mental yang kali ini dimenangkan oleh Thomas Muller atas Robert Lewandowski. Thomas Muller memang menjadi salah satu pesepak bola dengan karakter unik. Pasalnya, ia bisa menjadi sangat lawak, namun ketika sudah di lapangan, nggak usah ditanya lagi lah ya kehebatannya. Nah, kebetulan, Bayern Munchen di UCL musim ini, satu grup dengan Barcelona yang saat ini dibela Lewandowski. Dan tentu saja Muller dengan segala kekocakannya menyampaikan side war guna membuat suasana dramatis. Yap, saat sesi konferensi pers sebelum laga, pemain timnas Jerman itu membuat statement yang bernada sarkas, namun ya tetap lucu. Di mana ia diwanti-wanti Sadio Mane agar tidak lupa memberikan bola kepada Lewandowski, karena sekarang penyerang tersebut sudah menjadi lawan. Mane bercanda mengatakan kepada saya selama 10 hari terakhir untuk berhati-hati, jangan sampai tidak sengaja mengoper bola ke Lewandowski, kata Muller dikutip dari Marca. Nah, mengetahui hal itu, Lewandowski pun meresponnya dengan tidak menggubris jabatan tangan dari Muller saat di lorong stadion. Sontak hal itu semakin membuat bumbu-bumbu drama pertandingan jadi lebih menarik. Yap, entah karena karma atau kena mental, Lewandowski bermain tidak seperti biasanya, di mana banyak sekali peluang ia lewatkan, termaksud saat tinggal berhadapan dengan Manuel Neuer. Namun yang terjadi, tendangan penyerang 34 tahun tersebut justru melambung tinggi menembus batas surga dan neraka. Looking for Busquets, ricochets to Rafinha, Gavi, Gavi, plenty of options, Lewandowski's in behind! He sent it over, he was troubled just enough by Upamecano. Same player, he's never... Nah, usai laga, Muller lagi-lagi berulah dengan membuat komentar yang kali ini ditunjukkan bagi Barcelona. Terlebih saat ia melihat Lewandowski gagal memanfaatkan peluang-peluang matang, pastilah seorang Muller tidak akan tinggal diam. Saya diberitahu bahwa mereka membeli mesin gol, tetapi sebaliknya tidak menambahkan manual tentang cara menggunakannya, ucap Muller seusai laga. Yap, di laga tersebut, sebagaimana diketahui, Barcelona kalah dengan skor 2-0. Turmava, gol! Luka Hernández, marchatini bene vesi, etemeyici safar! Leroy Sané, 54. degede, knockdown'da olan Barcelona'ya daha bir... Di sisi lain, gagalnya Lewandowski mengkonversi peluang yang ia dapat membuat warganet baik dari luar negeri ataupun dalam negeri, di mana mereka secara habis menyindir pemain timnas Polandia tersebut. Yap, dengan kemenangan ini, Bayern pun kokoh di puncak klasemen grup C dengan koleksi 6 poin. Sedangkan Barca berada di posisi kedua dengan poin 3, di mana mereka hanya unggul selisih gol dengan Inter yang punya koleksi poin sama.